Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Marapi Bule. Apa kabarnya teman-teman semua? Semoga kabarnya sehat selalu dan bahagia selalu. Nah, gimana nih teman-teman di hari weekend ini pada ngapain aja? Apakah sudah masak atau sudah bebereskah teman-teman? Semoga video emak ini dapat menemani hari-hari teman-teman semua. Dan semoga enggak membosankan. Jadi hari ini emak itu mau ke tempat teman emak yang ada di Duren Sawit. Jadi emak itu tadi tuh dijemput sama Mama Fadli ini. Tadi kira-kira jam 3 sore ya. Jadi kita mau bermalam mingguan di rumahnya Mama Raffi. Jadi hari ini emak itu mau apa ya? Kalau emak-emak tuh mau kumpul-kumpul gitu ya, mau ngobrol-ngobrol apa, mau makan-makan aja gitu ya. Pokoknya emak-emak itu nggak jauh dari, nah kalau ngobrol itu nggak jauh dari nyemil-nyemil ya. Pokoknya bikin badan tambah subur aja. Dan ini kita udah sampai ya teman-teman di Duren Sawit, ini rumahnya Mama Raffi. Jadi kita itu mau bermalam mingguan di sini sambil ngobrol-ngobrol aja ya. Seputar kegiatan ibu rumah tangga aja ngobrol-ngobrolnya. Sebelumnya mau ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah ngeklik video ini, dan buat teman-teman yang baru berkunjung ke channel ini, jangan lupa klik dulu tombol subscribe-nya di bawah dan klik lonceng biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari emak. Dan bagi teman-teman yang suka dengan video emak, boleh ya di-share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Jangan lupa like dan komennya biar emak makin semangat buat bikin video-video selanjutnya. Dan bagi teman-teman yang ingin berkenalan lebih dekat, boleh ya di follow IG emak Kusmawati Oding dan Rapi Cookies. Dan untuk teman-teman dimanapun kalian berada, dari Sabang sampai Merauke, teman-teman YouTuber emak, emak doakan semoga kalian selalu dalam keadaan baik dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketemu lagi ya bareng emak, emak Rapi Bule di channel YouTube emak yang sederhana ini. Seperti biasa ya, emak hari ini mau sharing kegiatan emak lagi sebagai ibu rumah tangga. Tapi hari ini emak tuh gak masak-masak ya teman-teman. Kita mau silaturahmi ke teman-teman emak ini. Nah, sambil teman-teman menikmati video emak yang lagi home tour ya di rumah teman emak ini, boleh ya teman-teman lihat aja sambil kita ngobrol ya teman-teman. Emang gak henti-hentinya ya untuk teman-teman untuk mendoakan para pejuang garis 2, semoga kalian cepat mendapatkan momongan yang soleh dan soleha. Dan untuk para pejuang 1000 subscriber dan 4000 jam tayang, emak juga mendoakan semoga kalian cepat menjadi partner YouTube dan cepat dimonetisasi. Yang belum dimonetisasi, semangat ya, jangan berkecil hati. Dan untuk para pejuang dolar, semoga kalian cepat mendapatkan dolar yang banyak ya, biar bisa cepat gajian ya. Semoga bisa gajian sebulan sekali ya. Untuk para YouTuber pasti tahu gimana susahnya mencari dolar. Nah, ini tuh kita pergi ke rumah Mama Raffi ini, kita nggak rencanakan ya teman-teman, pokoknya tadi spontan aja pas kita di grup tuh, ternyata Mama Fadli tuh lagi libur kerja ya, walaupun hari Sabtu Minggu dia tuh tetap kerja. Pokoknya itu Wonder Woman banget tuh Mama Fadli ya, wanita hebat ya. Tadi tuh nggak direncanakan untuk pergi ngobrol-ngobrol ke rumah Mama Raffi, jadi Mama Fadli tuh ngechat di grup, "Mak, aku nanti main ke rumah emak ya," kata gitu kan. "Mau ngapain gitu? Kita jalan ke rumah Mama Raffi gitu kan." Tapi emak kan gak tahu jalan rumahnya. Emak itu orangnya gaptek gitu ya, gak pernah jalan-jalan sendiri, apa-apa dianterin pak suami gitu ya. Dia bilang, "Ya udah, mak, nanti kamu tunggu aja di rumah, nanti aku tak jemput," kata dia gitu. Akhirnya emak itu dijemput tadi sekitaran jam 3. Terus tahu-tahu udah nyampe aja depan rumah. Dia itu pinter banget ya, ngelewatin jalan-jalan tikus di rumah emak gitu ya. Padahal emak itu rumahnya itu
padat penduduk dan kumuh gitu ya. Jadi akhirnya mereka tahu jalanan tikus di rumah emak ya. Dia tuh tanya-tanya gitu ya. Ternyata ada yang tahu, akhirnya dianterin ke rumah emak. Nah udah gitu, kita makan dulu, makan siang di rumah emak ya. Nah, walaupun sedikit ya, menunya sederhana, cuman bening bayam aja tadi tuh sama teri balado pakai jengkol gitu. Emak masak cuman itu, emak nggak rekod ya masaknya karena tadi tuh buru-buru. Nah karena pak suami juga nggak ada di rumah, dia itu dari hari Jumat udah berangkat ke Bandung untuk lomba main badminton sama teman-teman grupnya di sini ya. Jadi Ma itu ini bermalam minggu di rumah teman Mak ya. Ini ada makanan. Tadi tuh Mama Fadli beli martabak sama gorengan, dan ini Mama Raffi nyediain asinan. Kata ini tuh bukan asinan Kamboja ya teman-teman. Katanya ini asinan Pak Joko. Ini tuh kita ngobrol-ngobrolnya sampai malam ya teman-teman. Karena teman kita yang lain juga belum pada datang gitu ya. Jadi Ma sudahin aja ya video Ma kali ini. Dan alhamdulillah sudah di penghujung video. Ma hatur nuhun pisan kasadayana nonton video Ma sampai detik ini. Yang belum subscribe ditunggu subscribe-nya. Dan jangan lupa komentar yang positif, like dan share-nya. Sampai ketemu insya Allah di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye bye, I love you. Jangan bosan-bosan ya teman-teman untuk nontonin video Ma terus.